Berikut ini cara untuk ganti yang namanya nada dering di HP Xiaomi. Jadi untuk kalian yang ingin mengganti nada dering WhatsApp, bisa buka WhatsApp seperti ini. Nah, setelah itu pilih icon 3 titik yang ada di sudut kanan atas, kemudian pilih setelan. Setelah itu pilih bagian notifikasi. Nah, bisa kalian ini notifikasi chatting, kemudian ini notifikasi grup, dan ini nada dering panggilan. Silahkan pilih salah satu, itu secara gantinya sama saja. Misalnya yang ini. Nah, kita bisa lihat kalau kita ingin mengganti nada dering yang sudah disiapkan atau di bawaan aplikasi tema yang ini. Kalau yang ini harus pakai jaringan, jadi loadingnya. Kemudian kalau yang sudah tersedia di nada dering lokal yang ini. Kemudian ada pre-install bawaan HP, bisa pilih terapkan. Kalau yang ini, itu harus download dulu. Kalau ingin yang ada di galeri kita, pilih di sini. Kemudian pilih file manager. Nah, bisa kalian lihat itu ada nada dering. Pilih OK. Jadi, seperti itu untuk menggantinya. Itu saja, silakan dicoba. Semoga bermanfaat.